Halo, sahabat beta, apa kabar hari ini? Semoga sahabat beta selalu sehat dan tentunya selalu semangat. Nah, sahabat beta, saat ini saya sedang berada di tepi jalan Lingkar Utara, tepatnya ini di depan kampus UMK ya sahabat. Dan kali ini saya sedang berada di depan penjualan jasuke kampus ya sahabat. Nah, seperti apa penjualan jasuke kampus ini, harganya berapa, dan seharinya itu bisa menjual berapa? Untuk itu jangan kemana-mana, selalu ikut saya, yuk. Nah, sahabat, jadi uniknya di sini ini ada varian rasanya seperti balado ya. Di sini balado BBQ. Ada pedas-pedasnya juga, sahabat. Mas, di sini kok ada 3 jenis cup itu untuk apa ini, Mas? Kalau yang ini cup normal. Ini harganya 6.000-an. Kalau yang ini cup jumbo 8.000, dan ini yang extra jumbo 10.000-an. Suke kampus ini dirintisnya sejak kapan, Mas? Sejak tanggal 12 Maret 2021. Bermula dari kegabutan lah, mengisi waktu luang saat tidak kuliah. Semester berapa, Mas? Semester 5 ini. Buka Jesuke ini mulai dari semester 4 sampai umur 19 tahun semester 4 ini. Emang kuliah di mana, Mas? Ini, Mas? Saya kuliah di IAIN Kudus. Usaha ini itu seperti apa respon dari masyarakat itu? Alhamdulillah, saya mulai jualan jasuke ini, alhamdulillah langsung laris. Ada kendala sedikit sih, kadang nggak laris, kadang munggah medu lah gampangannya. Jualan ya pasti gitu, munggah medu. Oh, gitu. Di jasuke kampus ini menyediakan varian rasa apa saja, Mas? Ada banyak varian rasa. Kayaknya ada 10 lebih lah, dari original, meseseres, coklat, balado, jeruk manis, dan lain-lain. Yang paling banyak diminati itu original dan meseseres, balado itu banyak metalnya. Dalam sehari, Mas, bisa menjual berapa? Dalam satu hari bisa 29-30 kilo jagung, dan biasanya kurang lebih 100 kapan lah. 100 oh, 100 cup. Iya. Itu biasanya sampean jualan di sini saja atau? Saya alhamdulillah sudah membuka 2 outlet. Yang pertama di kampus UMK ini dan yang satunya di lapangan Rende. Oh, gitu. Jam bukanya jam berapa, Mas? Kalau di kampus UMK ini mulai buka jam 10 hingga jam 3 sore. Kalau yang di lapangan Rendeng? Kalau di lapangan Rendeng, mulai jam start, mulai jam 4 sampai jam 9-an lah. Nah, sahabat berita, itu tadi hasil liputan hari ini di penjualan Jasuke Kampus milik dari salah satu mahasiswa IAIN Kudus ya, sahabat. Seharinya bisa menjual hingga 100 cup atau 25 sampai 30 kilo jagung manis ya, sahabat. Semoga liputan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa.